Wa ma tadri nafsum bi ayyi aghdin tamut. Dan tidak ada manusia itu mengetahui. Kalian tidak mengetahui di bumi mana ataupun di tempat mana kalian akan dimatikan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, kemarin pada malam Sabtu malam Ahad, ketika mana JDT membuat sambutan kemenangan setelah mana lawan Sabah. Jadi saya kebetulan ceramah maulid dekat Masjid Lima Kedai. Jadi Masjid Lima Kedai itu sebelah aja dengan stadium, tak jauh pun. Tapi selamat kita punya ceramah habis sebelum daripada letupan bunga api. Kalau ceramah sedang letup bunga api, bimbang yang dengar bunga api, ceramah tak dengar. Jadi saya menamatkan kita punya ceramah sebelum daripada letupan bunga api. Dan lepas daripada itu, terdengar dan mendengar cerita bagaimana seorang suami yang naik kereta dengan isterinya daripada Keluang menuju ke Johor Bahru sampai di kilometer 45.7. Maka berlakulah pergelanggaran dan menyebabkan kepada isterinya meninggal dunia dalam kebakaran. Dan rangungan ataupun raungan daripada suami meluluhkan hati kita sehingga kita melihat bahawa itulah kematian yang cukup sadis dan cukup sedih. Apatah lagi orang yang disayangi mati di hadapan mata tanpa kita mampu untuk menyelamatkan. Jadi ini kita sebut bahawa adalah suatu kehendak daripada Allah. Bila Allah mengkehendaki nyawa itu sampai dalam keadaan kita nampak. Kalau dicabut begitu mungkin kita tak nampak. Tapi kita nampak. Sebab tadi saya pergi rumah keluarga mangsa. Dekat jalan Lukut Batu Empat. Yang tepatnya Kampung Batu Empat. Jalan Lukut. Dia bukan Kampung Lukut. Kampung Batu Empat, Jalan Lukut. Kampung Lukut tu ada depan lagi. Jadi saya pergi dan saya bertemu dengan ayahnya, saya bertemu dengan ibunya, saya bertemu dengan suaminya dan bertemu dengan seluruh ahli keluarga dia. Jadi kita pun berikan sedikit kata-kata, berikan doa sebagaimana saya selalu doa kat sini, saya doa juga di sana. Jadi ceritanya begitulah bagaimana suaminya menyebutkan ketika mana kemalangan sebenarnya dia dan isteri tak cedera pun. Cuma terhimpit kereta. Jadi apabila terhimpit tu steering kereta tu, sebab saya dengar dia cerita depan ketua polis Johor tadi. Saya sampai tu, ketua polis pun nak sampai. Jadi ketua polis sampai, kita raikan ketua polis dulu, baru lepas tu baru slot saya lah. Jadi KP Johor datang. Jadi dia cerita depan polis. Kalau cerita depan ketua polis takkan tipu kan. Jadi dia ceritalah, dia kata lepas kemalangan tu steering tu kena dekat dia punya peha. Jadi dia pun angkat, maka dia bebas sikit lah dan luar untuk dia keluar. Dan cermin depan dah pecah. Jadi dia pun merangkak keluar ke depan. Jadi dia merangkak keluar ke depan. Ketika mana itu, isterinya kat sebelah tak cedera, cuma terhimpit. Jadi kakinya terhimpit kat depan dan tak boleh nak keluar. Jadi keadaannya dia kata tak cedera. Jadi dia pun keluar. Lepas dia keluar, takdir daripada Allah meletup kereta. Jadi ini kita sebut tak boleh nak buat apa. Depan mata tuan-tuan, tak boleh nak bawa. Mungkin kita boleh jangkalah dia akan niat nak menyelamatkan isterinya lepas tu. Yang penting dia keluar dulu. Lepas keluar baru nak selamatkan atau mungkin tunggu pihak penyelamat dan lain-lain. Tapi takdir daripada Allah, bagaimana Allah menunjukkan seorang hidup dan seorang mati. Tetapi nak tunjuk kematiannya, kematian yang baik. Sebab wanita ini baru pulang daripada umrah. Baru seminggu, tak sampai seminggu. Ahad lepas. Dia meninggal Sabtu malam Ahad, dia pulang Ahad minggu lalu. Jadi pergi dengan ibu ayah dia dan suaminya, empat orang, empat beranak pergi. Dan biasalah kalau kita pulang daripada umrah, semangat kita tuan-tuan, seminggu, dua minggu, sebulan tu memang semangatnya dipanggil semangat ahli syurga. Memang kita rindu dengan Rasulullah, rindu dengan Allah, rindu Kaabah, rindu lain-lain. Jadi saya sebut dengan keluarganya, Allah sebenarnya sedang cabut nyawanya ketika mana imannya berada pada tahap yang paling tinggi. Dan seorang perempuan yang sangat baik. Tadi kakaknya pun cerita, adiknya selalu pesan jaga aurat, tudung labur, pakai hand sock, kan? Pakai stokin, jaga aurat, jaga solat. Ini adiknya selalu pesan kat kakak dia. Walaupun belum ada zuriat, lepas 3 tahun kahwin,
tapi nampaknya orang yang sangat baik. Dan saya doakan dan saya bacakan, saya sebut bahawa dia confirm jadi ahli syurga. Tapi suami ibu ayah ni belum tentu lagi sebab belum meninggal dunia. Maka untuk bersama dengan dia, kalau betul sayang dengan dia, maka pastikan jadi soleh, jadi solehah untuk bersama dengan dia. Sebab dia sedang menunggu kat syurga ni, suaminya. Untung saya kata, walaupun baru 3 tahun, adakah lepas 30 tahun, 40 tahun, akan bahagia rumah tangga, akan kekal jadi suami isteri? Belum tentu. Berapa ramai orang yang dah lama kahwin, tiba-tiba bercerai. Tetapi, apabila dia bercerai pada waktu usia muda, bercerai hidup, bercerai mati, Allah cabut nyawa, maksudnya titlenya masih suami isteri. Dan suami isteri ini sampai kepada dalam syurga Allah. Jadi saya sebut dengan suaminya, Ridwan Jamil, saya kata, perpisahan ini sebenarnya kena rasa gembira, syukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab hubungan itu akan kekal sampai nanti dalam syurga. Nak mana? Nak kat dunia ni yang belum pasti, dengan masalah ekonominya, masalah apa, emosinya, masalah macam-macam lah masalah rumah tangga kan tuan-tuan pun dah hadapi. Jadi Allah dah bagi dah isterinya menunggu suami. Yang penting saya kata syarat suami mesti jadi soleh. Jangan tinggal solat jemaah, jadi baik, jadi soleh, mudah-mudahan bertemu. Jadi kerana itu kita nak kata bahawa kita tak tahu sebenarnya tuan-tuan bila mati. Usia 28 tahun meninggal dah. Sampai masa Allah nak matikan, sedangkan sihat, teman suami pergi keluar jumpa klien. Tapi siapa sangka tiba-tiba mati. Tiba-tiba meninggal dunia. Ini semua ketentuan daripada Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi aqdin tamut, dan manusia tidak mengetahui di bumi manakah dia akan dimatikan oleh Allah. Siapa sangka dia mati di atas jalan raya? Siapa sangka dia mati sebelah suami? Siapa sangka dia mati kebakaran? Jadi ini semua adalah ketentuan daripada Allah. Kita tak tahu jalan cerita kita. Waktu saya sebut dengan keluarga, saya kata walaupun mungkin kita tak selesa dengan video yang viral suaminya meraung kan, kita rasa tak selesa, tapi saya kata ini semua takdir Allah. So, untuk Allah angkat nama dia. Kalau tak ada video tu orang rakam, mungkin orang tak kenal pun siapa isteri dia. Mungkin orang tak nampak kasih sayang suami kepada isterinya. Jadi video ini kita reba je lah. Dan dengan video ini sebenarnya kebaikan itu sampai. Siapa sangka kematian ketua polis Johor pun datang. Lepas ni tak tahu siapa datang pula. Yang penting orang nak doakan kematian orang tersebut. Jadi ini sekadar mukadimah daripada kita punya kuliah tafsir pada malam ini.